Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Pripda Joy Shunike. Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan nonton bareng bersama masyarakat untuk mendukung perjuangan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 AFC di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan pada Senin 29 April 2024. Polda Kaltim menggelar nobar laga Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan yang dihadiri oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto, Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Yudawan, serta pejabat utama Polda Kaltim dan masyarakat pecinta sepak bola. Nobar Timnas U23 ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan dalam mendukung prestasi olahraga Indonesia. Acara tersebut juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara Polda Kaltim dan masyarakat. Polda Kaltim juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mendukung olahraga yang merupakan salah satu sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi.